Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh ini jawab iya. Salamnya kurang jawab semangat iya, ya benar. Iya. Jadi kayak pagi-pagi itu harus semangat ya. Nah, iya, ini kita ulangi lagi aja. Kita ulangi lagi aja. Yang lebih semangat ya, Rek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru semangat ya, Dea. Mendingan lah ya. Itu mendingan banget. Nah, ini kali ini sebenarnya ada apa sih, Da? Kali ini kita di sini ya, berkumpul sesekolah ini kayaknya. Ini kita akan menyaksikan demo dari ekstrakurikuler di Mugaru. Wow, kalau kamu tahu nih ada berapa ekstrakurikuler, Da, yang akan demo kali ini? Oh, yang akan demo ya? Yang akan demo itu mungkin sekitar 7 ya, Nat ya. Oh, oke. Okay. Ya, berarti banyak banget ya. Banyak banget. Iya. Karena emang ekstrakurikuler di Mugaru tuh beragam. Betul, beragam banget sampai 20 ekstra ya. Dan ini tuh dimaksudkan biar kita semua ini murid, para murid dan siswa-siswinya Mugaru ini, dia tuh bisa mencari bakatnya ya, gitu, dan ya, gak bingung gitu ya, dan gak bingung juga. Okay. Nah, di sini juga ada yang sudah prepare juga. Ya, ini dari ekstra ya. Panahan ya, ada. Iya, dari ekstra panahan sudah prepare. Siap-siap gitu ya. Betul, lagi terus, siap-siap. Terus bisa kita lihat dari ekstra futsal, Nat, itu udah pakai baju ya, baju kayak apa itu udah namanya ya? Jersey-nya gitu ya, jersey-nya. Iya, iya. Juga sudah siap. Terus juga yang basket juga udah pada paket. Iya, semuanya ini udah pada siap-siap pokoknya. Dan ekstranya ini yang sekarang ini lebih ke sport ya, Da. Iya, lebih ke sport, yang olahraga-olahraga gitu. Betul. Ya. Betul. Karena kan memang membutuhkan lapangan ya, Da. Kalau yang iya, kemarin kan ekstranya enggak membutuhkan lapangan. Jadi kita bisa demo ekstranya itu di dalam ruangan gitu ya. Iya, di dalam ruangan. Kayak olahraga semua gitu ya, kayaknya. Olahraga semua, makanya demonya di lapangan. Di lapangan. Biar banget. Dan ini ekstra panahannya ini lagi siap-siap ya ini. Takutnya nanti kalau enggak siap-siap tuh malah kena semuanya. Iya. Nanti malah nyasar ke orang gitu ya. Betul. Lucu. Betul. Kalau kamu ngomong-ngomong nih, Da, bisa enggak sih panahan gitu? Waduh, gitu aja pakai ditanya. Nah. Pakai ditanya. Kenapa? Jelas enggak bisa. Oh, jelas enggak bisa. Iya, jelas bisa panahan aku. Oke. Okay, tapi aku bisanya memanah hati dia nanti. Oke. Okay. Yeah. Berhasil enggak? Aduh, enggak tahu ya ini berhasil atau enggak ya. Kasihan banget sih kalau kamu sendiri, Nat. Kamu kalo, bisa gak sih? Kalau aku sendiri jelas, Da. Jelas gak bisa. Jelas gak bisa. Sama ya kita. Sama, sama. Kita sama atas dulu. Okay, karena kita juga kebetulan juga punya minat dan bakat yang sama, Da. Iya, iya. Bukan di sport ya. Bukan di sport ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong kalau soal sport gitu, Nat, kamu bisa apa sih? Satu aja olahraga gitu yang kamu bisa. Satu aja. Satu aja. Satu aja. Gak ada deh. Oh, gak ada. Iya. Gak ada. Gimana ya, karena ya memang kurang menarik, bukan kurang menarik, saya akunya yang kurang suka gitu. Oh, aja iya. Berarti bukan minat dan bakat gitu ya. Karena akunya orangnya emang suka mageran gitu, Da. Oh, mageran. Iya, kamu malas-malasan ya? Betul, malas-malasan. Ini contoh-contoh. Contoh. Gak boleh gitu. Iya. Oke, Nat. Wah, oke, Nat. Kita mendingnya daripada ngomong-ngomong terus kita enggak tahu gitu ya. Iya. Kita langsung aja tanya-tanya aja langsung. Iya, tanya aja sama orang-orangnya yang benar-benar jago panah. Oke. Iya, ya, ini dari panik sini, ya, kita dari pojok dulu ya, Nat ya. Iya, dari pojok dulu aja biar. Halo. Halo. Hai. Ini Naysha, Nat. Iya. Queen Naysha. Kita panggil Queen Naysha ya. Iya. Nay, kamu hari ini mau demo panahan ya? Iya. Nah, jadi tadi tuh ada yang nanya, Nay, ini panahnya itu kira-kira beneran apa enggak sih? Apa cuma beneran mainan? Dong. Oh, beneran? Iya, beneran. Berarti ini bener-bener itu ya? Tajam ya? Iya. Beneril? Iya. Oh, iya, berarti beneran, Nat. Oke, oke. Udah terjawab ya. Kebohongan. Panahnya itu beneran. Oke, oke. Sudah siap. Oke, sudah siap. Oke, oke. Oke, makasih ya. Makasih ya, makasih ya. Silakan untuk memperkenalkan ekstranya Bu Berlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, di sini adalah ekstra panahan. Ekstra panahan yaitu ekstra yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu olahraga sunnah. Ya. Oke, nah di sini memanah itu olahraga sunnah. Kita di sini ekstra panahan dikenalkan dengan mulai dari jenis busur, ya, teknik dan yoga. Mana? Yoga siapa? Yoga kenalannya. Oh gitu. Siapa aja? Oke, saya minta ini teman-teman dari ekstra panahan memperkenalkan diri. Silakan maju ke depan. Maju ke saya. Oke. Jadinya. Ini panel yang di lapangan. Kamu yang.
Oke, di sini ada siapa kenalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asad Ahmad Aulia dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Besaram Diga dan Besaram Diga. Perkenalkan, nama saya Sofia Putri Ghazali dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Gwinesha Yana Irza, dipanggil Gwin, dari kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayaki Rifan Yuricita dari 8A. Oke, ini kakak-kakak kelasnya yang kelas 8 dan 9 yang mengikut ekstra panahan. Jadi di ekstra panahan dikenalkan mulai dari jenis busur, teknik, dan sampai siap untuk lomba. Bukan begitu kakak-kakak? Iya. Oke, jadi nah kita di sini mau memperkenalkan, kita mau demo ekstra yang dimulai dari nanti penampilannya, kita ada moving, terus bergu, sama kita nanti mengambil arrow dan menembakkan secara bersama-sama. Oke, mari kita saksikan demo ekstra panahan di SMP Muhammadiyah Tiga Waru. Ya, kita kembali ke Gelora Mugaru bersama Pak Nur. Ini kita ini reporter dadaan ini ya. Oke, enggak apa-apa, Pak. Ya, kesana ke sini, kesana ke sini. Betul, Pak. Oke. Okay. Jadi nih, guys, kameranya lihat ya. Ini apa ini, Bu? Yang akan dipraktikkan ini apa yang pertama ini? Oke, ini kita jenis horsebow. Yang dipakai adalah anak-anak ini masih pakai three finger. Oh. Ya. Jadi masih pakai three finger itu menggunakan 3 jari. Jadi untuk horsebow itu bisa dominannya ketika berkuda itu makainya thumb draw. Menggunakan jempol. Tapi di sini pakai 3 jari. Nah, jadi untuk melatih ketahanan terlebih dahulu kita pakainya 3 jari. Oke, guys, kita saksikan bersama-sama ya. Kameramennya agak mundur. Wah, aku keserempet. Petir. Wow, beri tepuk tangan. Wow, di angka berapa itu, Rek? Itu di angka... Oke, kita tampilkan yang kedua. Sret. Wow, wow. Luar biasa, guys. Luar biasa. Wah, ini agak ke bawah ini. Ini kita lihat, guys. Apa yang terjadi, guys? Sret. Wow, tambah menjauh. Kita lihat tambah mendekat atau menjauh. Wah. Luar biasa, guys. Luar biasa. Ya, tembakan yang pertama ini, sret. Apakah? Wow. Tapi sudah bagus ini, guys. Ya, sudah tepat, sudah bagus. Apakah ini akan menemui sasarannya yang tanda hati? Wah, masih belum, guys. Ini nanti setelah ini Pak Nur akan mencoba ya. Sasarannya itu apel, apel di kepala. Pak Nur menembakkannya itu dengan cara begini. Wow! Woo! Robin Hood. Boys. Wah. Masih terlalu lemah. Win. Gambar hati Win. Waduh. Ayo Robin Hood. Siapa ini? Oh, bersama-sama. Oke. Set. Nah, ini bersama-sama ada. Ada Asad. Wah. Wah. Ini anak buahnya Robin Hood. Ya, ini reporter dadaan lagi, guys. Ini yang ganteng-ganteng ini dipilih jadi reporter. Wah, kita kembali ke sana lagi, guys. Wes. Wah, ini selanjutnya siapa ini? Ini Haki, Tarzan. Ayo Haki. Ini bukan Robin Hood, Pak. Tarzan. Ya. Oh, Tarzan. Tarzan, ya. Kita lihat Tarzan. Set. Ayo serentak, satu. Waduh. Ini kalau kena orang baru, iya, atau kena hewan beruan, ini pasti terkapar ini, Pak. Ya pasti, Pak Nur, karena ini busur anak panahnya ini sangat sangat runcing. Wes.
Ayo, ayo cepat cepat. Ayo, siapa yang cepat dia dapat? Ayo. Siapa cepat dia dapat? Set. Wow, luar biasa. Kena sasaran semua, Bar. Woi. Beri tepuk tangannya. Woi. Yang tengah itu pakai kacamata itu titisannya Arjuna. Titisannya Arjuna ini ya. Dan luar biasa. Hah? Yang mana dulu? Oh, ini siapa yang ngajari kamu nih? Bukan. Iya. Ini Arjuna ini dari Arjuna. Afrika. Iya. Iya, gimana, Bu? Oke, terima kasih. Nah, itu penampilan dari Ekstra Panahan. Jika yang kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 ada yang berminat panahan, langsung daftarkan diri Anda, langsung menemui saya bisa, menemui ngisi form kalau nggak salah, insya Allah ya. Jadi diisi formnya, langsung daftar langsung ke saya juga bisa. Tapi jangan lupa, nanti tetap ngisi form, oke? Oke, terima kasih. Sekian dari Ekstra Panahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri tepuk tangan untuk teman-teman Ekskul Panahan.